Hai everyone, selamat datang di Cerita dari Nekang Guru bersama Fethi Aryani dan masih melanjutkan perjalanan? Iya. Iya. Yeah. Mumpung masih siang ya. Iya. Yeah. Mau kemana kita? Ceritanya nih? National Park. Oke. Okay. Sebelum kita lihat pemandangan di sana, apa dulu ayo? Ayo subscribe aja dulu, cepet kantung. Iya begitu. Oke, ikutin perjalanan kita ya. Perjalanan menuju Rocky Cave National Park. Oke, kita menuju ke sana ya. Ini lebih ke hutan ya? Atau melihat tandanya aja terus masuk. Biasalah kita suka mendadak. Laut lepas, keren. Kayak gitu tuh ke sana. Ini guys ya, gunung batu. Ya Rocky Cape ya, jadi banyak batu-batuan. Tuh jalan depan kaca kotor. Dan tuh di samping kanan ada Pak Supir. Jelek rasa. Nih sama ini tuh. Oh, pemandangannya majestic gitu ya, Pak ya. Bagus. Ini jalan mau kemana, Pak? Katanya ke lighthouse. Oh iya. Tuh, ini kayak gini jalannya putih. Kagak ada aspal. Kagak beraspal. Gini tuh ada gunung batu. Wah, kita ke atas ini. Iya. Banyak ini sih ya tempat-tempat yang mau mana kita mau yang dituju gitu ya, Pak ya. Iya. Jadinya apa tuh? Jadi kita milih ke lighthouse. Nih, lighthouse-nya. Apa sih lighthouse, Pak? Pak, kesannya lighthouse. Mercusuar ya? Mana ya? Ya, coba aja guys ya, mercusuar bukan? Nih, lighthouse-nya. Oh, guys. Nah, kita nyampe ke lighthouse. Mercusuar kali. Coba mana? Ya, kita lihat ke sana yuk. Kali ada pemandangan yang bagus gitu. Benar enggak? Iya. Ini Pak. Coba kita lihat sana ya. Masuk ke semak belukar. Wow, lihat pemandangannya. Lihat papa. Lihat. Wow. Lautan daratan tuh ya. Oh, kayak ada gua di ujung sana, lihat deh. Oh iya, iya, mau ke sana. Oh, enggak, kayaknya susah. Tapi kayaknya emang bisa dilihat deh, ada kayak tempat apa namanya tuh, lihat deh situ ada tempat duduknya gitu. Mungkin emang bisa kali, tapi walking tracknya jauh ya. Kayaknya bagus banget ya. Duduk-duduk di sini ceritanya memandangi pemandangan. Oh, gitu ceritanya. Oh, serasa di atap dunia. Lagu banget atap dunia. Begini guys. Bagus banget ya. Biru. Oh, di sebelah sana ada pemandangan yang dulu kita pernah lewati, yang kita pernah kunjungi. Wah. Iya. Hati-hati, jurang ini. Iya, jurang dan batunya tajam ya. Iya. Tuh. Apa di sana namanya? Denak. Denak di Stanley. Yang videonya
jalan kita nanjak banget tuh. Kelihatan gak di sini? Hmm, itu airnya lihat jernih banget biru ya. Kelihatan gak sih? Tuh di bawah. Tuh dia terjal banget ini guys. Jatuh mah udah wasalam gitu. Tuh lihat. Wow. Kok gak ada lumba-lumba ya? Mbak. Lu? Mana mbak? Keren banget. Lanjut. Ini ke pantai ya, masih di Rocky Cap ya. Ini daerah pantainya ya. Iya. Oh, anginnya gede banget guys. Sorry kalau abrugan-abrugan. Oh, benar-benar berbatuan ya. Wow, batunya tajam pisan. Tuh lihat. Oh, ini bisa buat masuk perahu berarti ya. Soalnya kayak gini nih, guys. Tuh. Batu-batunya tajam amat. Papa jangan jatuh nanti tajam, Pak. Coba coba duduk. Tajam enggak? Sorry. Tajam kan? Tajam banget, guys. Tuh. Tajam. Antara bebatuan tuh ada air. Senang banget suka ngeliat ada apa? Kayak ada makhluk-makhluk kecil, makhluk-makhluk kecil. Tuh guys, rumput laut. Merah tuh rumput laut tuh. Air di antara batu karang. Lihatnya, cik 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 cik. Guys ya, itu tadi yang gue jalan ke sana. Ih, unik-unik banget ya. Ada Mr. Crab. Ada kepiting. Halo, piting. Kelihatan enggak, guys?
mati kali ini. Angel, jangan. Jalan dia. Halo, 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 halo. Mr. Krab, bye bye. Remuruk laut yang ada di sushi ini, Pak. Tinggal nyari ikan ya jadi sushi. Iya. Ini saya yang tahu nggak yang suka yang hijau-hijau tuh, yang buat jadi rumput laut yang manisannya asinan apa asam manis itu, pickle-nya. Tuh. Ini bisa dimakan ya? Oh. Enggak ngerti cara mengolahnya sih ya. Apa lagi ya? Jalan-jalannya gimana? Seru nggak? Sih. Seru ya. Apa namanya, banyak tempat yang ini sih harus dikunjungi kalau di Rocky Cape itu, jadinya apa? Gak keburu ya. Jadi kita cuman tadi di lighthouse sama sini tadi pantai. Jadi dua aja. Ya lumayan lah ya. Jadi gimana? Nah, follow kami terus di cerita dari Negeri Kangguru di Instagram. Subscribe, komen, like, dan share. Ya, sampai di sini dulu. Makasih. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.